Ada yang menarik di laga perdana Liga 1 musim 2023-2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memantau langsung pertandingan Persija versus PSM Makassar. Pertarungan antara dua tim besar Indonesia tersebut berlangsung cukup sengit. Pasalnya ada gengsi yang harus dipertahankan baik dari kubu Persija maupun PSM. Tak jarang pula terlihat gesekan antar para pemain. Bahkan gol Kenzo Nambu untuk PSM sempat berbau sedikit pelanggaran di kotak penalti Persija. Tak disangka, Shin Tae-yong pun turut menyaksikan laga Persija versus PSM itu. Shin Tae-yong pun turut menyaksikan bagaimana pemain Persija dan PSM nyaris terlibat baku hantam. Namun, mengingat mayoritas dari mereka adalah langganan timnas, yakin laga para pemain langsung berpelukan. Seperti pepatah dalam sepak bola, rivalitas hanya 90 menit saja. Melihat laga berakhir damai, Shin Tae-yong pun sumringah. Ia tambah tersenyum bahagia sembari foto bareng dengan beberapa fans yang hadir. Melihat hal tersebut, gimana menurutmu guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.